Dan dia dikenal juga sebagai satu dari 4 pembunuh terkenal di era Bakumatsu. Gensai jadi terkenal setelah dia melakukan pembunuhan ke... Tadinya nih sekarang gue mau bahas Pulau Sentinel. Tapi ternyata baru kemarin banget ya kita bahas India ya. Jadi ya ntar aja lah ya. Sebenarnya gue nih mau mulai bahas One Piece dunia nyata lagi. Tapi masalahnya sampai sekarang gue belum kepikiran siapa yang mau gue bahas. Jadi lu boleh lah ya ntar komen di sini kasih ide mau bahas karakter siapa. Nah sambil nunggu masukan dari lu, sebenarnya ada lagi nih satu karakter anime yang cukup sering di request. Minta dibahas versi dunia nyatanya. Ini, Doi, Kenshin Himura. Ya udah, kalau gitu, udah lama juga kita nggak bahas Jepang zaman dulu kan? Ayo langsung aja kita bahas Kawakami Gensai. Batosai si pembantai di dunia nyata. Di Learning by Googling. Iya, jadi karakter Kenshin Himura yang kita tahu dari anime Rurouni Kenshin atau Samurai X di sini terkenalnya, itu tuh terinspirasi dari samurai asli yang bernama Kawakami Gensai. Dia nih siapa? Jadi Kawakami Gensai ini adalah seorang samurai yang hidup di akhir periode Edo. Kalau menurut buku Samurai Assassins, Dark Murder and the Meiji Restoration karya Romulus Hillsborough, di situ disebut semasa hidupnya, Gensai ini dikenal sebagai pendekar pedang yang jago banget. Dan dia dikenal juga sebagai satu dari 4 pembunuh terkenal di era Bakumatsu. 4 pembunuh terkenal ini, selain Kawakami Gensai, ada juga Kirino Toshiaki, Tanaka Shinbei, sama Okada Izu. Pokoknya, kalau lu hidup di zaman itu, dan lu dijadiin target oleh satu dari 4 orang ini, ya mending lu langsung syahadat lah sebelum ditebas. Kawakami Gensai sendiri, dia ini lahir di tanggal 25 Desember 1834. Di Kumamoto, dan dia lahir dengan nama Komori Genjiro. Nah, dia ini merupakan anak kedua dari Komori Sadasuke, dari orang yang kerja buat Daimyo di Kumamoto. Apaan tuh Daimyo? Kalau menurut Britannica, Daimyo ini adalah istilah yang dipakai di abad ke-10 sampai abad ke-19 buat nyebut pemilik tanah terbesar di satu wilayah di Jepang. Atau kasarnya dia yang megang wilayah lah, karena tanahnya paling gede di situ. Nah, bapaknya si Komori Genjiro ini, dia berarti kerja buat yang megang wilayah Kumamoto. Kerja buat Daimyo di Kumamoto. Terus, pas dia umur 11 tahun, Komori Genjiro ini diadopsi sama Kawakami Genbei, pegawai Daimyo Kumamoto yang lain. Dan disinilah Komori Genjiro resmi ganti nama jadi Kawakami Gensai. Nama yang dia pakai sampai akhirnya terkenal nanti. Nah, di keluarga barunya ini, Kawakami Gensai mulai disekolahin dan belajar bela diri. Dan yang kocak nih, menurut buku biografi Teihon Kawakami Gensai, karya Seishi Araki, di masa-masa dia sekolah dan belajar bela diri ini, disebut kalau dia lagi sparring di sekolahnya, Kawakami Gensai itu lebih sering kalahnya daripada menangnya. Pokoknya bener-bener nggak ada kelihatan lah kalau nantinya dia bakal jadi samurai yang cukup legendaris. Apalagi waktu itu badannya juga kecil banget kan. Terus di buku itu juga ditulis, Kawakami Gensai muda ini nih pernah ngomong, ilmu pedang dengan pedang bambu tidak lebih dari sekedar permainan. Ini dia ngomong gini antara dia ngeles karena kalah melulu, atau emang dia baru tertariknya kalau pakai pedang beneran kali ya. Kalau menurut lu yang mana nih? Silakan komen. Terus, pas dia umur 16 tahun, Kawakami Gensai dipanggil buat mulai kerja di kastil Kumamoto. Kerja sebagai petugas kebersihan dia di sini. Dan walaupun sebenarnya posisi pekerjaan dia ini adalah posisi paling rendah di istana, tapi di sini Kawakami Gensai ini bener-bener kerja dengan sepenuh hati. Serius banget dia kerjanya. Seneng pokoknya dia kerja di situ. Nah, kalau lagi break, baru dia belajar dan latihan bela diri lagi. Gitu aja terus hidupnya. Sampai suatu hari pas Gensai lagi kerja, dia ketemu sama Todoroki Buhe dan Miyabi Teizo. Dua orang yang ngajak Gensai ngobrol. Dan terus mereka sering ngobrol sampai nanemin konsep Kino. Nanemin konsep kesetiaan pada kekaisaran ke dalam diri Gensai. Dan dua orang ini pada akhirnya dianggap sebagai mentornya Kawakami Gensai. Terus di tahun 1851,
Gensai diajak Daimyo Kumamoto buat pergi ke Edo, ke ibu kota, buat ikut rapat besar di sana. Nah, pas masa-masa Gensai lagi di Edo inilah, di saat bersamaan, di tahun 1853, Commodore Metu Perry mendarat di Jepang. Dan akhirnya jadi momen berakhirnya Sakoku. Momen berakhirnya politik lockdown Jepang yang udah berlangsung selama kurang lebih 214 tahun. Ini kalau lu penasaran kenapa Jepang sempat lockdown selama 214 tahun, lu boleh nonton di video gua yang ini. Siapa yang cinta marketing? どうしたのかな? 顔色が悪いね。 犬を切ってまい。ほう、人切り元祭の手にかかれば佐久間正山も犬同然かい。なぜそれを? Nah, di momen transisi Jepang mulai ngebuka diri ini, di tanggal 31 Maret 1854, setahun setelah Commodore Matthew Perry pertama kali mendarat di Jepang, Jepang akhirnya menandatangani 5 perjanjian damai dan persahabatan dengan 5 negara. Ada Amerika, Inggris, Rusia, Belanda, sama Prancis. Perjanjian-perjanjian ini terus dikenal dengan nama The Ansei Treaties. Nah, di sini kita harus ingat kalau di tahun-tahun itu tuh sebenarnya udah banyak pihak luar yang pengen mendarat di Jepang. Tapi mereka selalu gagal. Sampai akhirnya Matthew Perry datang bawa 8 kapal perang besar sambil maksa Jepang buat mulai berdagang sama dunia luar. Jiperlah langsung Shogun di situ kan. Dia tanda tanganlah itu perjanjian. Jadi ya walaupun namanya perjanjian damai dan persahabatan, tapi sebenarnya dalam prosesnya perjanjian ini tuh penuh dengan paksaan. Prosesnya damai sih, nggak ada perang, nggak ada korban jiwa, nggak ada apapun, cuma maksa dikit aja. You gonna open up the country or what? Jeez, Japanese folks are so stubborn. I'm seriously tired of waiting. You're so pushy. We have our reasons, you know. Yeah, like whatever. Nah, di momen ini, beberapa pihak ngerasa kalau perjanjian-perjanjian ini nih nggak adil buat Jepang. Dan salah satu yang ngerasa gitu adalah Kawakami Gensai. Akhirnya Gensai marah. Dia cabut dari Edo, balik ke Kumamoto duluan, dan langsung masuk ke sekolah punyanya Hayashi Owen, seorang ahli strategi militer nasionalis yang cukup terkenal waktu itu. Ini sebenarnya bagus ya, marahnya belajar loh dia loh. Ya udah, Gensai sekolah di situ sampai dia lulus, terus abis dia lulus dia balik ke Edo. Abis itu, di tahun 1861, Gensai nikah sama Misawa Teiko, anak perempuan dari pegawai Daimyo Kumamoto yang lain. Dan menurut gua yang menarik nih di sini nih, istrinya Gensai ini ternyata juga ahli bela diri. Dia jago banget make naginata, senjata tradisional Jepang yang modelnya begini. Terus pasangan ini juga punya satu anak laki-laki yang dikasih nama Gentaro. Ini apa jangan-jangan inspirasi Kaoru Kamiya juga dari sini ya, dari istrinya Gensai ini ya. Sama-sama punya basic bela diri kan, berarti kan pasangannya kan. Baik pasangannya Kawakami Gensai maupun pasangannya Kenshin Himura. Kalau menurut lu gimana? Apakah ini benar terinspirasi dari sini, karakter Kaoru ini? Apa ini cuma kebetulan aja? Silakan komen. Soko no toko. Haitore wa naigashiro ni shite katana wa machi arakuta. Di tahun 1862, sekitar setahun abis dia nikah, Gensai gabung sama pasukan khusus Kumamoto yang ditugasin ngejaga keamanan di Kyoto. Dan dalam perkembangannya, Gensai ini diangkat jadi bodyguardnya Sanjo Sanetomi, seorang bangsawan kekaisaran Jepang. Nah, di masa-masa dia jadi bodyguard inilah, berdasarkan pelajaran yang dia dapat dari Todoroki Buhei, salah satu mentornya tadi, Kawakami Gensai pun mulai menciptakan aliran pedang Shiranui Ryu. Aliran bela diri pedang yang sangat mengandalkan kecepatan. Dan dipercaya, style berpedang Shiranui Ryu inilah yang jadi inspirasi style berpedang Hiten Mitsurugi punyanya Kenshin Himura. Apalagi ini dua-duanya kan sama-sama ngandelin kecepatan kan. Jadi gimana menurut lo di style berpedang ini? Apakah terinspirasi juga atau kebetulan lagi? Silakan komen. Terus di tahun 1864, Gensai kehilangan salah satu mentornya, Miyabe Teizo, yang dibunuh sama Shinsengumi.
ntar ini di belakang gue jelasin lah ya, siapa itu Shinsen Gumi, apa itu Shinsen Gumi. Yang pasti, anggota Shinsen Gumi yang paling terkenal sekarang tuh adalah doi nih, Hajime Saito. Atau kalau lo nggak tahu yang versi ini, pasti lo tahu yang versi animenya nih. Nah, iya, karakter ini based on orang aslinya juga. Bahkan yang ini namanya nggak diganti ya. Bener-bener pakai nama asli orangnya, Hajime Saito. Gimana? Apa Saito ini perlu kita bahas juga? Silakan komen. Nah, yang harus kita ingat di sini, tahun-tahun mentornya Gensai ini dibunuh kan sebenarnya tuh udah tahun-tahun menjelang restorasi Meiji. Restorasi yang dipimpin langsung sama Kaisar Meiji buat menggulingkan keshogunan Tokugawa dan ngembaliin kekuasaan ke tangan Kaisar. Bedanya shogun sama Kaisar emang apa? Ini sebenarnya udah pernah gue jelasin sih, tapi nggak apa-apa, gue jelasin lagi nih dikit. Jadi shogun itu sebenarnya adalah gelar dalam pasukan militer Jepang. Panglima tertinggi shogun ini nih, selevel jenderal lah kalau di luar Jepang. Kalau Kaisar, ini nih adalah sebutan buat pemimpin tertinggi yang dianggap keturunan Dewa Matahari, keturunan Amaterasu. Jadi posisinya paling tinggi di Jepang nih, Kaisar nih. Nah, Kaisar ini, dia nih sebenarnya adalah orang yang berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat shogun. Tapi, walaupun secara urutannya Kaisar ini ada di atas shogun, tapi secara prakteknya, shogunlah yang ngejalanin pemerintahan. Jadi kalau sekarang, shogun nih kayak perdana menteri di negara-negara kerajaan lah. Gitu sih, simpelnya. Nah, di restorasi Meiji, kekuasaan nih mau full dibalikin ke tangan Kaisar. Mulai goyang lah keshogunan di sini kan. Makanya, Shogun Tokugawa Shinobu akhirnya waktu itu bikin pasukan khusus yang bernama Shinsen Gumi. Pasukan yang akhirnya ngebunuh mentor Kawakami Gensai tadi. Dibunuh karena dia punya paham kesetiaan pada kekaisaran. Paham yang diturunin juga ke Kawakami Gensai. Anjir. Seru, jir. Dan ya udah, setelah dia ngedrop banget karena mentornya dibunuh, Kawakami Gensai langsung mundur dari kerjaan dia yang berhubungan sama pemerintahan Kumamoto. Dan dia beralih jadi samurai yang setia sama kekaisaran. Bener-bener fokus dia ke ngeburu politisi-politisi keshogunan yang pro-barat. Pokoknya, mindset Kawakami Gensai waktu itu tuh kayak, hormati kaisar, usir para pro-barat yang barbar. Dan akhirnya, nama Kawakami Gensai jadi terkenal setelah dia melakukan pembunuhan ke Sakuma Sozan, politisi keshogunan yang pro-barat banget. Disebut dalam catatannya, pembunuhan ini dilakukan Gensai bareng 3 orang lainnya di siang bolong di tanggal 12 Agustus 1864. Dan abis ngebunuh itu, Gensai bilang ke rekan-rekannya, katanya, ini adalah pertama kalinya saya benar-benar merasa telah membunuh seseorang. Rambut di kepala saya berdiri tegak karena dia adalah yang terhebat. Abis itu sebenarnya ada banyak kejadian pembunuhan yang dikaitin sama Kawakami Gensai. Tapi yang tercatat dan bisa dikonfirmasi kebenarannya cuma yang tadi, pas dia ngebunuh Sakuma Sozan. Nah, setelah dipercaya dia banyak terlibat kasus pembunuhan di Kyoto, abis itu Gensai berangkat ke Chosu buat gabung ke pasukan Kihetai yang bertempur ngelawan pasukan Shogun di sana. Dan di sini, endingnya, pasukan Kihetai ini berhasil memenangkan pertempuran. Tapi abis itu mereka, termasuk Gensai ini, malah ditangkap dan dipenjara atas pembunuhan yang pernah dia lakukan. Ini kan kasihan ya sebenarnya. Padahal dia ngebunuh tuh karena terlalu setia. Malah endingnya ditangkap loh tetep loh. Aduh. Ya udah, Gensai dipenjara sampai akhir restorasi Meiji di tahun 1868. Dan setelah dibebasin, Kawakami Gensai ganti nama jadi Kouda Genbei. Dan dia langsung pulang ke kampung halamannya di Kumamoto. Dan di sana dia jadi guru berpedang. Udah kan, di sini harusnya hidup damai dia ya. Tapi sayangnya, karena dituduh udah ngebantu nyembunyiin para mantan anggota Kihetai yang lain, yang masih buron,
Akhirnya Gensai ditangkap di November 1870 dan terus dieksekusi di Tokyo di tanggal 13 Januari 1872. Dan akhirnya Kawakami Gensai dimakamin di Ikegami Honmonji di Tokyo. Dan sampai sekarang makam Do ini masih ada di sana. Ada yang pernah nengok ke sana mungkin? Oh iya, tambahan dikit aja nih. Sebenarnya selain Kenshin Himura, Kawakami Gensai ini juga disebut jadi inspirasi karakter Kawakami Bansai di Gintama. Tapi kan gue nggak ngikutin Gintama ya. Jadi gue nggak tahu nih semirip apa dua karakter ini nih. Antara Kawakami Bansai sama Kawakami Gensai. Baik dari desain karakter, sifat-sifatnya, maupun jurus-jurusnya. Beneran blank gue, nggak tahu gue. Jadi buat yang tahu silakan boleh komen nih mereka semirip apa. Oh... Oh, oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang Kawakami Gensai. Kenshin Himura nyata dalam sejarah Jepang. Gimana kalau menurut lo? Semirip apa nih antara Kenshin sama Gensai ini? Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.